Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Tuan-tuan, ibu bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di masjid ini setelah menunaikan solat fardu maghrib untuk sama-sama kita mengambil faedah mendengar tentang kisah imam kita yang agung, Imamuna Al-Azam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Zikri salihin tatanazzalur rahmat. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, disebutkan nama orang-orang yang salih itu akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Fi dhimnihim, di antara orang-orang salih para wali Allah Subhanahu wa taala yang agung ini adalah guru kepada para guru, datuk kepada ilmu yang kita perolehi di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ini, iaitu Al-Imam Al-A'zam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih kurang kita kata malam ni perbincangan kita tentang sirah, tentang manaqib, iaitu biografi ataupun kelebihan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mungkin di kalangan kita ada yang sudah mengenal dengan detail tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, yang telah kita berpegang dengan mazhabnya sejak zaman berzaman, khususnya di Nusantara ini, di bumi Malaysia kita ini telah berpegang dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan intisar tersebar perkara tersebut ke seluruh dunia. Dan hari ini kita nak kenal dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci tentang Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi dalam tempoh masa yang tidak panjang ini, hanya maghrib sampai ke isyak, tidaklah untuk kita sebarkan dan juga kita ceritakan ke semua tentang Al-Imam Syafi'i. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i ini sangat banyak dan tidak mampu untuk kita bicarakan secara keseluruhan tentang hidup beliau. Ramai para ulama yang mengarang kitab tentang Al-Imam Syafi'i ini, antaranya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, antaranya Al-Imam Mar'i Karmi Al-Hanbali rahimahullahu taala anhu dalam kitab beliau Basair, juga dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu Manaqib Al-Imam Syafi'i, ada juga dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi Manaqib yang besar tentang Al-Imam Syafi'i, dan ramai lagi para ulama memasukkan Al-Imam Syafi'i dalam manaqib mereka seperti Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu dan para imam yang lain. Maksudnya Imam Syafi'i ini sangat terkenal sehingga tidak perlu diperkenalkan lagi. Al-ma'ruf la yu'arraf. Ini orang yang telah terkenal ini tak perlu diperkenalkan. Cuma hari ini kita ingin mendengar kisah tentang beliau untuk mengambil semangat dan juga untuk kita berbangga bahawa kita ini berpegang dengan mazhab beliau, mazhab yang diiktiraf di dalam salah satu daripada empat mazhab yang mu'tabar mengikut ijma' para alim ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan
Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, murid Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza su'iltu an mas'alatin la'arifu fiha khabara, qultu fiha biqawli Syafi'i." Aku bila ditanya, kata Imam Ahmad, tentang sesuatu masalah yang aku tidak ketahui tentang bagaimana khabar untuk aku memaklumkan, ataupun aku tidak ketahui tentang hadis yang membicarakan tentang masalah tersebut, maka aku akan mengambil dengan pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu imamun Quraisy. Al-Imam li'annahu imamun Qurasyi. Karena beliau adalah imam Qurasyi. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda Rasul, kata Al-Imam Ahmad, "Alimun Quraisy yamla'ul arda ilma." Ini alim Quraisy yang mana memenuhi ilmu ini dengan dunia ini dengan ilmunya. Alimun Quraisy yamla'ul arda, yani yamla'u huwa, yani bi'ilmihi al-arda ilma, yani beliau memenuhkan ilmu dunia ini dengan ilmunya. Siapa alim Quraisy ini? Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga para ulama yang lain seperti Al-Imam Qatib Baghdadi, Al-Imam Ibn Asakir dan yang lain-lain, mengatakan bahawa hadis itu dituju kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, nanti akan datang satu zaman ada seorang alim di kalangan Quraisy, ini ilmunya akan memenuhi bumi ini. Siapa dia? Ini maksudnya Nabi dah sebut dah dulu berkenaan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksud Nabi dah menyaksikan dan melihat tentang orang yang nanti akan memenuhkan dunia ini dengan ilmunya, iaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah syahadah, ini adalah penyaksian daripada para alim ulama berdasarkan hadis tersebut. Hadis itu Nabi tak sebut nama siapa, tapi berdasarkan penyaksian para ulama, mereka mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis itu adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i ini seorang yang sangat terkenal tentang keilmuan beliau, dan beliau digelar dengan Nasir Sunnah, yakni yang menyelamatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya dinamakan baginda Nabi, baginda Al-Imam Asy-Syafi'i dengan gelaran Nasir Sunnah? Diceritakan bahawa kalau dilihat pada nasab Al-Imam Asy-Syafi'i, tengok nasab dulu. Sebab nasab ni penting untuk kita ketahui siapakah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i digelar Al-Imam Qurashi, maksudnya yang bernasab keturunannya dengan Quraisy. Maksudnya keturunannya seperti keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam keturunan Rasulullah. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah, datuk, yakni moyang kepada Nabi kita Muhammad, namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini ada 4 orang anak. Anaknya yang pertama namanya Hashim. Anaknya yang kedua namanya Muttalib. Anaknya yang ketiga namanya Abdus Syams. Anak yang keempat namanya Naufal. Jadi 4 orang anak. Dan 4 orang anak ini yang rapat dengan Hashim, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini datuknya Rasulullah. Muttalib, anak yang kedua bagi Abdul Manaf, datuknya Al-Imam Syafi'i. Faham tuan-tuan? Ni dengar macam semua ingat ni, insyaAllah. Nampak gaya tu? Sebab bila cerita macam ni semua pakat dengar. InsyaAllah ingat aku tu. Nah, ni kalau orang tanya, jangan duk buat pandai. Macam yang saya cerita. Hashim, anak Abdul Manaf ada 4. Hashim, ini datuknya Rasulullah. Kemudian Muttalib, anak kedua, ini datuknya Imam Syafi'i. Kemudian Abdus Syams, ini datuknya Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan Naufal, ini datuknya Sayyidina Jubair, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara Hashim dengan Abdul Manaf, minta maaf, di antara Hashim dengan Muttalib, ini ada mawaddah, ada kasih sayang antara mereka. Sebab tu ketika mana dihalang keluarga Bani Hashim daripada masuk ke bumi Makkah selama 3 tahun di Syi'bi Abi Talib, waktu ketika mana Sayyidina Nabi SAW dihalau daripada bumi Makkah, tidak benarkan masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah,
didudukkan Nabi dan keturunan beliau di Syekh bin Abi Talib 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Waktu tu Abi Talib masih hidup, Sayyidatina Khadijah masih ada. Kan tu di pulau 3 tahun. Siapa yang bersama dengan Nabi dalam pulau tersebut dalam kes pemulauan tadi? Iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Muttalib walaupun sebahagiannya ada yang tidak beriman dengan Rasulullah, tapi disebabkan karena ini adalah keponakan kami, ini adalah orang-orang yang ini Nabi ini adalah keluarganya kami, maka kami akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya kasih mereka kepada Rasulullah. Walaupun tak beriman lagi pada waktu itu. Karena tu Nabi sangat kasih dengan Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini dua keturunan yang sangat rapat. Berbeza dengan Bani Abdisyams dengan Bani Naufal. Bani Abdisyams dengan Bani Naufal, mereka ini agak bermusuhan dengan Bani Hashim. Agak bermusuhan dengan Rasulullah. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tidak heran kalau kita lihat dalam sejarah, kelompok Umawi yang keluar daripada Bani Abdisyams agak bermusuhan dengan Nabi SAW dan keturunan baginda Rasul. Kalau baca dalam sejarah. Alakulah kita bukan nak bincang bab tu. Kita nak cerita bab bagaimana Al-Imam Syafi'i mendapat gelar Nasirus Sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, datuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Baik, siapa Abdul Muttalib ni? Abdul Muttalib ni namanya Syaibah ataupun gelar Al-Hamd, yani Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd ni datuk Nabi, ayah kepada Sayyidina Abdullah. Tentu ingat tak ingat ni? Ha? Ingat no? Senang je, tak payah mana pun. Ini Ibnu Nasab, nasab keturunan Rasulullah. Wajib tuan-tuan hafal. Anak saya umur 6 tahun hafal Rasulullah ni sampai ke Adnan. Kita tak hafal malu tuan-tuan. Anak saya Muhammad Abu Nur hafal Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Manaf bin Hashim kata-kata sampai kepada Adnan. Hafal dia. Kita pun kena hafal. Tidak malu kita. Yang budak-budak. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Baik, siapa nama sebenar Abdul Muttalib? Abdul Muttalib namanya Syaibah. Syaibatul Hamd. Sayyidina Hashim, itu datuk Nabi kita, moyang Nabi kita, pernah berkahwin dengan seorang perempuan di kalangan Bani Najjar. Bani Najjar ni di mana tuan-tuan? Di Madinah Al-Munawwarah, tempat dimakamkan jenazah ayah Rasulullah, iaitu di kampung Bani Najjar, bersebelahan dengan Masjid Nabawi sekarang. Sebelah kanan sayap Masjid Nabawi berhadapan dengan kiblat. Kalau kiblat di sini, maksudnya makam Nabi di hujung depan. Bani Najjar di mana? Di sebelah kanan. Sebelah kanan sebelum keluar pintu. Maksudnya kalau kita keluar daripada pintu Babus Salam, kalau siapa pernah pergi ke Madinah, Babus Salam, jangan keluar Babul Baqi', keluar Babus Salam. Maksudnya bab yang kita masuk untuk terus bertemu dengan Rasulullah. Daripada Babus Salam itu, tuan-tuan pusing ke belakang, tengok ke pintu nak keluar. Kawasan dekat situlah kampung Bani Najjar. Di situ dimakamkan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayah baginda Rasul pergi ke Madinah Al-Munawwarah, balik daripada Syam, sampai di Madinah beliau jatuh sakit dan wafat. Umur beliau masih muda pada waktu itu, lebih kurang 20-an. Wafat pada umur yang sangat muda. Dan wafat dan ditanam di situ. Dan jenazah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa makamnya ma'ruf yuzar. Makam ayah Nabi itu dilawat oleh orang-orang yang soleh sejak zaman berzaman. Kecuali ada orang yang dia ni agak allergic dengan makam-makam ni, dia kata ni bid'ah, dalalah. Ha, ini kita tak perlu untuk lihat pandangan-pandangan mereka. Tuan-tuan, salah seorang guru saya menceritakan bahawa ketika jenazah ayah Rasulullah ingin dikeluarkan balik daripada makamnya, dipindahkan kuburnya ke Baqi'. Jenazah ayah Nabi dah dipindahkan ke Baqi'. Ketika perluasan Masjidin Nabawi. Ini berapa tahun yang lepas? Maksudnya kurang daripada 20 tahun peristiwa ini berlaku. Dikorek semula kubur ayah Rasulullah. Dan dilihat jenazah ayah Rasulullah masih elok, seakan-akan baru ditanam semalam. Faham tuan-tuan? Ini bukti bahawa ayah Nabi kita Muhammad itu adalah muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
bukan musyrikin seperti yang disebut oleh sebahagian orang yang biadab dengan Rasulullah, mengatakan ayah Nabi itu dalam neraka. Jangan kita cemar mulut kita ni dengan menghina ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi kita Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa alaihim assalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Shaybatul Ham ini datuk Nabi, lahir daripada hasil perkahwinan Sayyidina Hashim, datuk Nabi kita, moyang Nabi kita, dengan seorang perempuan daripada Bani Najjar. Dapatlah datuk Nabi Abdul Muttalib. Macam mana boleh gelar Abdul Muttalib? Namanya Shaybah, Shaybatul Ham. Ini kita nak tahu macam mana gelarnya Abdul Muttalib. Yang kita duk kenal datuk Nabi namanya Abdul Muttalib. Nama betul dia siapa dia? Shaybah. Macam mana boleh gelar Abdul Muttalib? Ini kerana adik kepada Hashim, ini moyang Nabi kita, namanya Muttalib. Sayyidina Muttalib ini anak Abdul Manaf. Beliau pergi ke Madinah untuk mengambil anak saudara dia ni. Sebab dah Sayyidina Hashim dah wafat, ibunya pun dah tidak ada, maka Sayyidina Muttalib kasih dengan anaknya saudara beliau yang sangat beliau sayang, iaitu Sayyidina Hashim. Maka dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian dia mengambil Hashim. Belak minta maaf, mengambil Shaybah. Itu Shaybatul Ham. Dia ambil dan kemudian dia bawa naik kuda, duduk di belakang dia. Naik unta, duduk di belakang dia. Sampai di Makkah Al-Mukarramah, orang pakat tengok, oh inilah, ini hamba kepada Muttalib. Dia panggil Abdu Muttalib. Faham tuan-tuan? Dia pun ingat ini hamba kepada Muttalib, padahal ini anak saudaranya. Maka digelarkan dia Abdul Muttalib sejak pada hari itu. Faham tuan-tuan? Itu asal gelaran datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya cerita ni tuan-tuan untuk apa? Untuk kita nak tahu hubungan Al-Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Sebab tu kata ulama, sadaqatul aba, sadaqatul aba, apa dia? Qarabatul abna. Maksudnya baik hubungan di antara bapa-bapa, maka ini akan menyebabkan rapatnya anak-anak nanti, disebabkan bapa dulu pernah rapat sesama bapa-bapanya. Faham tuan-tuan? Sebab tu kita kalau ada anak saudara kita, kita ni dengan adik kita seorang, kemudian dia ada anak, itu anak saudara kita, kita ni rapat sungguh dengan adik kita ini. Dan kadang-kadang dalam 5-6 adik-beradik, ada yang seorang kita paling rapat. Faham? Maka anak dia juga macam anak kita. Maka pada waktu tersebut nanti akan ada keturunannya, nanti juga akan rapat dengan keturunannya yang pakcik yang hampir dengan dia ni. Sebab dulu, sebab pernah baik dengan mak dia dulu, tokwan-tokwan dia dulu. Depa ni baik sangat-sangat. Maka dipanggil sadaqatul aba qarabatun lil abna. Maka ni adalah yang disebutkan oleh para ulama. Karena tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir daripada keturunan Muttalib. Maka kerana tu kata ulama, disebabkan kerana datuknya dulu sudah baik dengan datuknya Rasulullah, maka berterusan sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Dan kerana dulu Muttalib pernah menyelamatkan Hashim, pernah menyelamatkan Abdul Muttalib datuk Nabi, maka seolah-olah itu adalah optimis daripada apa yang dilakukan oleh Muttalib datuknya Imam Syafi'i. Maka dia juga menyelamatkan agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Kerana kedua-duanya daripada susur galur yang sama. Dulu datuk Imam Syafi'i iaitu Muttalib pernah menyelamatkan datuknya Rasulullah. Maka bila datangnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pula menyelamatkan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kerana tu beliau digelar Nasirus Sunnah, penyelamat kepada agama, seperti mana Muttalib menyelamatkan datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tuan-tuan? Ini disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Manaqib Al-Imam Syafi'i. Maksud kalau kita dengar selepas ni orang disebut Imam Syafi'i ini Nasir Sunnah, baik, apa yang menyebabkan beliau digelar begitu? Ini antara relevannya. Kenapa dia digelar sedemikian? Karena hampirnya keturunan mereka, sesama mereka. Tuan-tuan, Abdul Muttalib, Muttalib dengan Abdul Manaf, minta maaf, Muttalib dengan Abdul Syam, adiknya yang ketiga, mereka ni lahir kembar. Waktu lahir tuan-tuan, ni jari masing-masing berada di dahi masing-masing. Waktu lahir tu, Muttalib
pegang dekat Dai Abdul Syams. Macam ni. Pegang. Ni depa ni lahir macam kembar siam. Tapi yang lekat tangannya. Maka bila lekat yang jari ni saja dekat Dai masing-masing, maka dicabut pada waktu tu, dikerak, cabut berdarah. Maka kata ulama, ini nanti akan berkelahi sampai ke tuah. Faham? Sungguh berkelahi. Keturunan ni berkelahi sampai ke anak cucu mereka. Sebab tu Bani Umayyah antara yang paling mereka benci adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh bunuh habis semua keturunan Nabi. Ini yang berlaku dalam sejarah. Baik, cukup. Sagi panjang cerita dia. Ha? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini adalah sejarah menunjukkan bahawa Al-Imam Syafi'i ini keturunannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan silap. Bila dikatakan Imam Syafi'i ini keturunannya Muttalibi, kita kata dia adalah satu keturunan dengan Nabi daripada Abdul Muttalib. Tak betul. Tak betul tu. Karena Abdul Muttalib daripada Hashim. Imam Syafi'i daripada Muttalib. Ni. Jadi kita bagi nampak tasawur dalam kepala kita, gambaran dalam kepala kita senang. Datuk Nabi kita yang paling atas namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak. 1, 2, 3, 4. Yang pertama namanya Hashim. Di sini keluarnya Rasulullah. Yang kedua namanya Muttalib. Di sini keluarnya Imam Syafi'i. Yang ketiga namanya Abdul Syams. Di sini keluarnya Sayyidina Uthman. Yang keempat keluarnya Naufal. Di sini datuknya Sayyidina Jubair ibni Mut'im. Faham? Selesai. Dan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sendiri menceritakan tentang kehidupan beliau. Kita dah tahu nasab Imam Syafi'i. Maksudnya beliau seketurunan dengan Rasulullah. Seketurunan dengan Nabi, iaitu sama datuk yang paling tinggi. Cuma berbeza pada kepada datuk selepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas Abdul Muttalib saja yang beza. Abdul Muttalib. Jadi ini yang membezakan keturunan Nabi dengan Sayyidina Rasulullah. Ala kulli hal, Al-Imam Syafi'i adalah Quraisy. Itu dia Quraisy. Itu orang Quraisy ni dia ada sam. Dia ada haibah dia. Yang berketurunan Quraisy ni. Itu Imam Syafi'i sendiri berbangga dengan keturunan tersebut. Iftakhir. Dia seronok dan juga bangga dan menceritakan tentang keturunan itu. Karena bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menceritakan tentang kehidupan beliau. Dia ceritakan sejak pada kecil bagaimana kehidupan dia dengan ibunya. Bagaimana ibunya membawa beliau daripada Gazah, Palestin. Setelah mana umurnya 2 tahun berpindah ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mujawir di Makkah Al-Mukarramah, maksudnya berada di Makkah Al-Mukarramah dan belajar dengan para ulama pada waktu tersebut. Sehingga ada sebahagian orang bila mana melihat Imam Syafi'i sibuk dengan ilmu pada usia yang muda tersebut, maka maksudnya bukan umur 2 tahun lah, dalam umur 6-7 tahun begitu Imam Syafi'i sibuk dengan ilmu. Maksudnya sudah mula hidup beliau menghadiri majlis-majlis ilmu bersama dengan para ulama pada ketika tersebut. Maka sebahagian orang mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri yang cerita ni, kata beliau, kata orang tersebut, la tashtaghil bihadha wa aqbil ala ma yanfa'uk. Tak payah duk sibuklah dengan urusan ni. Kamu ni pergilah buat kerja yang lebih bermanfaat lagi. Apa dia manfaat? Cari kerja lah, cari makan. Ini buat apa mengaji-mengaji ni? Tak guna. Jangan duk sibuk dengan mengaji. Pergi kerja, kata lelaki tersebut. Illa, kata Imam Syafi'i, anna Allah Ta'ala ja'ala ladzati fil ilm. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan kelazatanku pada ilmu. Wa kanat himmati fi syai'ain, kata Imam Syafi'i, aku punya himmah dan keinginanku tertumpu kepada 2 perkara, ar-ramyu atau ar-ramyi wal ilm, iaitu memanah dan juga menuntut ilmu. Lalu Imam Syafi'i, tuan-tuan, dia minum air zam-zam. Kata beliau, air zam-zam ini, ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu dengan apa yang diniatkan oleh si peminum, dengan apa yang diniatkan oleh orang minum, insyaAllah akan dapat. Al-Imam Syafi'i kata, saya minum air zam-zam. Tegukkan pertama saya berniat. Ini jangan lupa tentang kalau minum air zam-zam. Baca doa tu. Baca hadis tu dulu. Bila nak minum air zam-zam, baca hadis. Apa hadis dia? Ma'uz zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini dengan apa yang diniatkan oleh si peminum. Maka waktu kita nak minum, kita baca hadis tersebut. Baca bismillah. Kemudian kita niat apa yang kita ingin niatkan.
Apa niat yang terbaik? Imam Syafi'i dia niat, dia kata, minuman saya yang pertama, tegukkan pertama bagi air zam-zam, saya niatkan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan saya ni orang yang pakar dalam memanah. Dan Alhamdulillah, kata beliau, saya diberikan kelebihan tersebut. Imam Syafi'i kalau memanah, tuan-tuan, 10 kali panahan, 9 kali tepat pada sasaran. Kadang-kadang 10-10 tepat pada sasaran. Ini panahan Imam Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i kata, tegukkan yang kedua, saya berdoa kepada Allah, moga diberikan ilmu. Dan kemudian dia diam. Dia tak sebut. Maka kata ulama', dan ilmunya Al-Imam Syafi'i seperti mana yang dilihat dan diketahui oleh kita semua. Tamla'u au yamla'ul arda ilma. Penuh bumi ini dengan ilmunya. Ma'ruf. Dan yang ketiga, kata beliau, saya berdoa kepada Allah dengan ketegukan yang ketiga agar saya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ini saja saya tak pasti, kata beliau. Adakah saya dimasukkan ataupun tidak? Dan kita sedia maklum bahawa Al-Imam Syafi'i ini adalah salah seorang wali Allah Ta'ala yang sangat agung dan orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika mana beliau wafat, tuan-tuan, setelah beberapa tahun jenazah beliau berada di Mesir, ingin dipindahkan jenazah beliau itu ke tempat lain. Di Baghdad, kalau tidak silap saya, ada orang datang nak bawa pindah jenazah Imam Syafi'i. Waktu ketika mereka masuk ke dalam makam Imam Syafi'i, berbau harum semerbak daripada makam beliau, maka tak jadi mereka korek. Jadi cukuplah kat situ je, tak jadi korek mereka. Terbatal niat tu pada waktu itu. Yang ini adalah tanda-tanda bahawa Al-Imam Syafi'i adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, tuan-tuan, ayah ibu beliau pernah bermimpi. Ketika beliau sebelum lahir, waktu ibu sedang mengandungkan beliau, ibunya bermimpi, disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam manaqib Al-Imam Syafi'i, bahawa beliau melihat keluar daripada rahim beliau bida'ah, barang. Yang barang tersebut berpindah-pindah daripada pasar ke pasar. Dan orang sangat mengambil perhatian terhadap barang tadi dan memenuhi bumi ini dengan barang tersebut. Maka ditanya kepada oleh ibunya kepada para alim pada zaman tersebut, apa makna mimpi saya ini? Saya mimpi saya telah keluar daripada rahim saya barang yang telah diterima pakai oleh semua orang pada waktu tersebut. Maka kata para ulama, akan keluar daripada rahim kamu nanti seorang anak yang ilmunya nanti akan memenuhi alam ini. Nah, seperti mana yang telah dimimpikan oleh ibunya. Ibunya juga perempuan yang salihah. Lepas tu perempuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan semua, kena ada optimis dengan anak-anak kita. Kena ada niat dalam hati kita bahawa anak-anak ini kita kena jadikan mereka sebagai penyejuk hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai yang niat begitu dengan anak-anak dia? Yang dia nak anak dia menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dia nak anak dia mengenal Nabi SAW. Dia nak anaknya boleh membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i seawal umur 5 tahun sudah habis hafal Quran. Dan bila mana guru yang mengajarkan Quran Al-Imam Syafi'i melihat dan mengajarkan Imam Syafi'i, waktu itu Imam Syafi'i miskin, tak ada duit. Jadi gurunya, guru kepada Imam Syafi'i pada waktu tersebut yang mengajar Quran, dia rasa macam dah lah duit tak ada, lepas tu main mengaji dengan saya. Saya ajar gitu-gitu jadilah. Dia buat gitu je kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu melihat guru ini mengajar, dan dia sering, sebab dia ada yang sebahagian dia tak ajar kepada Imam Syafi'i. Maksudnya dia sembunyikan sesuatu. Tapi Imam Syafi'i kadang-kadang dengar dia mengajar kepada anak-anak yang lain. Dan kadang-kadang anak-anak ni tak lepas dengan pengajaran guru tersebut. Setelah guru tu bangun keluar daripada majlis, Imam Syafi'i pula ganti tok guru, dia ajak budak-budak tu pula. Ni waktu umur berapa ni dah? Waktu umur 5 tahun. Bila diganti mengajar anak-anak ni, anak-anak ni lebih cepat pula boleh daripada tok guru ajak. Maka bila tok guru tengok, masya-Allah, ini budak berkat ini. Terus dia tidak lagi kira dengan dunia pada waktu tersebut, diajarnya Imam Syafi'i dengan sungguh-sungguh sehingga Imam Syafi'i keluar menjadi hafiz pada umur yang sangat muda. Saya cerita di sini, tuan-tuan, ni sebagai nak bagi semangat ke macam mana, kita pun tak tahulah. Sebab kita nak bagi anak-anak kita jadi macam tu, payahlah tuan-tuan ni. Sebab kita pun bukan macam mak Imam Syafi'i. Kalau kita ni macam ayah Imam Syafi'i, macam mak Imam Syafi'i, tak apalah. Anak jadi macam tu.
tak akan keluar wali ni melainkan daripada perutnya wali. Deh, lebih kurang gitulah. Walaupun tak semua. Nah, itu tak akan keluarnya. Macam mana nak keluar air yang jernih daripada telaga yang keruh? Maksudnya kalau nak keluar air yang jernih, kena telaga pun jernih. Eh? Tapi tak apa lah. Kita optimis. Kita tafa'ul hasan. Moga-moga dengan yang baik kita harapkan tadi, moga anak kita akan jadi yang baik insyaAllah. Lepas tu doa kepada Allah Ta'ala selalu. Lepas tu kita suruh buh nama anak elok-elok. Kenapa? Karena bibuh nama anak yang elok-elok ini, seakan-akan kita optimis bahawa anak kita nanti akan berakhlak dengan akhlaknya nama tersebut. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad. Tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ketika belajar dengan guru beliau Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji atau Zanji radhiyallahu ta'ala anhu, ini orang kulit hitam. Sana Muslim bin Khalid ini orang kulit hitam, alim besar, mufti di Makkah Al-Mukarramah. Waktu belajar Imam Syafi'i dengan beliau, ketika tu Imam Syafi'i berumur kurang daripada 15 tahun. Dan pada umur 15 tahun, Tok Guru dia kata apa kepada dia? Tok Guru dia kata, telah sampai waktunya sekarang wahai Syafi'i. Al-an, kata beliau, ana waqtuk, telah sampai waktunya untuk kamu berfatwa. Antuftia, kamu boleh fatwa dah wahai Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i telah berfatwa pada umurnya berapa? 15 tahun. Kita umur 15 tahun, masa duduk di sekolah, kita duduk buat apa? Kita teringat balik. Lari keluar sekolah. Nah, kalau zaman-zaman dulu mereka kata lari tengok wayang, tengok wayang cerita James Bond, umur 15 tahun. No, tahun 1920-an no. Lepas tu umur 15 tahun ni buat apa? 15 tahun zaman lah pakat duk galak cari anak dara, nak jadi power-makwa dia, pakat nak cari pasangan hidup, main WeChat lah apa semua kebenda tu. Imam Syafi'i pada umur tersebut telah sibuk inkab fil ilm, telah menyibukkan dirinya dengan ilmu dan amal. Sehingga guru beliau menyuruh Imam Syafi'i untuk keluar daripada bumi Makkah, pergi belajar dengan Al-Imam Malik. Tuan-tuan, Imam Syafi'i pergi kepada Imam Malik pada umur yang sangat muda, dan disuruh wali Makkah, Gubernur Makkah pada waktu tersebut, tulis surat untuk wali Madinah ataupun Gubernur Madinah, hantar surat tersebut kepada Imam Malik. Moga-moga nanti Imam Malik akan terima Al-Imam Syafi'i sebagai murid. Waktu Imam Syafi'i dalam perjalanan, dia ikut satu kafilah, satu rombongan nak pergi ke Madinah kebetulan. Dalam perjalanan tersebut, ketua kafilah ni orang yang pandai dalam ilmu nasab. Dia tengok Imam Syafi'i lipat kain, dia tahu kata ni Quraisy. Dia tengok Imam Syafi'i dengan keadaan jalan dia, dengan keadaan cakap waktu makan, dia tahu ini Quraisy. Dan Quraisy ni dia ada alamat dia. Dia ada dia punya haibah, dia ada dia punya gerak jalan dia. Ini Quraisy. Maka bila mana laki tadi tengok, maka laki yang tua tadi sembang dengan Imam Syafi'i waktu itu masih kecil. Kata, kamu ini Quraisy? Dia kata, ya saya Quraisy. Macam mana kamu tahu? Dengan lipatan baju yang kamu lipat tu saya tahu kamu Quraisy. Dia. Orang zaman dulu sampai macam tu lah. Tahu kata ni keturunan mana? Dengan hanya melihat lipat saja, lipat baju saja. Dia kata ni adalah apa dia? Waris. Dan dalam perjalanan Imam Syafi'i tidak duduk saja tuan-tuan. 9 hari perjalanan dihafalnya Muwatta Al-Imam Malik yang dipinjam daripada seorang sahabat beliau yang ada di Mekah. Muwatta Imam Malik, tuan-tuan. Hadis ada berapa ribu dalam tu. Dihafal oleh Imam Syafi'i berapa hari? 9 hari. Ni hebat. Ada seorang lelaki di Malaysia ni tulis sebuah kitab. Dia kata mazhab Imam Syafi'i ni ada yang tak berapa nak rajih, dia kata. Oh, dia pandai pada Imam Syafi'i. Dia kata sebab apa? Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i bab tayammum. Ada satu bab dalam bab tayammum, apa dia yang Imam Syafi'i guna? Imam Syafi'i guna pandangan kalau tayammum sapu muka dengan tanah, kemudian sapu tangan sampai ke siku. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa yang Allah Taala kata, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tak sebut ilal marafiq, wa aydikum saja. Maka kata yang lelaki yang tulis buku ni, dia kata pandangan Imam Malik lebih kuat daripada pandangan Imam Syafi'i. Oh, kemah dia lah. Sebab kata pandangan Imam Malik lebih kuat daripada pandangan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Malik menggunakan ayat Quran.
Imam Syafi'i menggunakan qiyas, kata dia. Kemungkinan, dan dia keluarkan hadis. Ada hadis yang menyebutkan tentang masalah tu. Kata Imam Sayyidina Rasulullah SAW menyapu sampai ke pergelangan tangan. Ini, gini saja. Dan dia pun sebut, dia kata, kemungkinan Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Sebab tu dia keluar pandangan, sapu sampai ke sini. Allah. Kalau siapa baca, orang nampak, oh hebatnya dia ni. Sampai Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu yang hebat tu. Maka kemudian dia pun buat nota kaki. Tulis belakang hadis yang dia terbuat tu. Tulis nota kaki. Hadis tu duduk di mana tuan-tuan? Dalam Muwatta' Imam Malik. Tuan-tuan faham tak saya nak cerita apa ni? Dia tuduh Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Padahal dia tu tulis dalam buku tu. Dalam muka surat yang sama dia tunjuk kebodohan dia. Dia kata Imam Syafi'i mungkin tak jumpa. Hadis tu duduk di mana? Dalam Muwatta'. Muwatta' dalam kepala Imam Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i tak jumpa? Ini orang panggil bodoh sombong. Belagak pandai. Tak belajar dengan ulama kan jadi gitu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Setelah mana beliau sampai kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Maka sampai surat tadi kepada Gubernur Makkah, Gubernur Madinah. Bila dia buka surat tadi. Cerita tak habis lagi tuan-tuan. Masuk waktu dah. Sila azan. Bahazan kita sambung balik.
tuan-tuan sambung. Jadi ketika mana sampai di Madinah Al-Munawwarah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pergi bertemu dengan wali Madinah, Gubernur Madinah pada waktu tersebut. Bila mana Gubernur Madinah buka surat tadi lihat, maka kata beliau kepada Al-Imam Syafi'i, "Ya fata, law kallaftani al-mashya min jawfi al-Madinati ila jawfi Makkah rajilan hafiya kana ahwan ala alayya min al-mashy ila babi Malik." Kata beliau, "Wahai anakku, wahai pemuda, kalaulah kamu suruh aku berjalan daripada Madinah sampai ke Mekah tak pakai kasut, itu lebih senang bagiku daripada berjalan ke rumah Imam Malik," kata beliau. Takut dia dengan Imam Malik. Tak apalah, Imam Syafi'i kata, "Kalau begitu ajaklah Imam Malik mari ke sini." Oh, dia kata, "Lagilah," dia kata. "Kita yang kena pergi." "Tak boleh," dia kata. "Kita yang kena pergi kepada dia." Sampai di rumah Imam Malik, diketuk pintu, keluar jariah Imam Malik, hamba perempuan Imam Malik. Dan hamba perempuan tersebut bila lihat yang datang tu gubernur, dia pun masuk lama jugalah. Abta'at, dalam riwayat disebut abta'at, dia lambat sikit, sembang lama, lepas tu turun. Dan bila dia turun, dia pun tanya. Kata dia, "Inna maulai yaqul, tuanku telah mengatakan, in kana laka mas'alah, kalau kamu ada soalan, farfa'ha fi raq'atin aw riq'atin, tulis di atas kertas, hatta yukhrija ilaikal jawab, sehingga nanti dia akan tulis atas kertas, dia akan bagi kepada kamu." Imam Malik tak keluar, duduk dalam rumah. "Dan kalau kamu ada soalan, tulis atas kertas, hantar, saya akan bagi kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik akan jawab, nanti akan sampai balik jawapan kepada kamu." Kata beliau lagi, "Wa in kana al-maji la li mahammin akhar, kalau kamu datang disebabkan karena urusan yang lain, faqad arafta yawm al-majlis fansarif, kamu dah tahu dah hari majlis, hari apa, hari apa Imam Malik ada di Masjid Nabawi, kamu tahu kan hari dia, keluar pergi balik." Dia halau gubernur, tuan-tuan. Gubernur ni siapa dia, tuan-tuan? Kalau zaman dulu ni lebih kurang raja. Dengan halau gitu dengan jariah. Maka kata gubernur Madinah pada waktu tersebut, "Inna ma'i kitab, inna ma'i kitab," dia kata, "inna ma'i kitaban, tamam, inna ma'i kitab wali Makkah, sesungguhnya bersama denganku kitab ataupun surat daripada gubernur Makkah, limahammin akhar, dengan ada tujuan yang lain, tolong baca surat ini." Maka tak lama kemudian perempuan ni masuk, bawa keluar kerusi, letak dekat depan pintu. Imam Malik pun turun, duduk atas kerusi tadi. Kana syaikhun tiwal, disebut dalam riwayat. Dia seorang syekh yang tinggi, kurus. Imam Malik ni orang yang sangat ditakuti dan digeruni oleh para pemerintah pada zaman tersebut. Duduk dia atas kerusi, kemudian terus dibagi surat tadi kepada Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik bila baca tersebut, dia kata, bila disebut kata, "Inna Muhammad bin Idris rajulun syarifun min amrihi wa min halihi," kata wa kata kata wa kata, sebut itulah. Sungguhnya Muhammad bin Idris ini adalah orang yang mulia daripada halnya, semua nasabnya, cerita gitu, gini gini. Ini adalah takrir ataupun pujian daripada wali Makkah untuk Imam Malik menerima Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i muda sangat, umur 15 tahun. Maka terus Imam Malik baling surat tersebut dan dia kata, "Ya subhanallah, sara ilmu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihaitsu yatlubu birrasail." Dia kata, "Subhanallah, ilmu Rasulullah dituntut dengan surat begini." Nampak dia marah pada waktu tersebut, takut wali Madinah pada waktu itu. Masa itulah Imam Syafi'i keluar berhadapan dengan Imam Malik dan dia pun menyebutkan bahawa saya lah Muhammad bin Idris. Dan kemudian bila Imam Malik mendengar ucapan Imam Syafi'i, dilihatnya Imam Syafi'i, dan kemudian dia pun tanya. Daripada marah tadi, terus jadi tak marah. Tengok Imam Syafi'i jadi tak marah dia. Maka dia tanya, "Mas muka, siapa nama kamu?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Muhammad." Maka kata Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i, "Ya Muhammad, ittaqillah, wahai Muhammad, taqwalah kamu kepada Allah, wajdani bil ma'asih, jauhkanlah kamu daripada maksiat." Tengok tuan-tuan, ini murabbi, ini guru yang membimbing jiwa. Tengok anak muda yang ada potensi ini tak dibiarkan, terus dia bagi nasihat pada waktu itu. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang anak-anaknya ada potensi,
yang mana dia bawa bertemu dengan para ulama pada zaman tersebut. Dada dia tak bawa pergi jumpa dengan ulama. Bawa pergi jumpa artis, bawa pergi jumpa dengan orang-orang yang ambil doa dengan para ulama. Ini anak saya ni ada potensi, orang yang cerdik, orang yang bijak. Atau ini jadikan dia ni sebagai menjadi orang-orang yang berada di hadapan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu ni sehingga diberikan kepadanya keluasan ilmu dan untuk dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan seperti yang disebutkan oleh, seperti yang disampaikan oleh para imam yang terdahulu. Kan ini bukan orang biasa-biasa, orang cerdik. Bila disebutkan begitu, maka kata al-Imam Malik, fa innahu sayakunu laka sya'nun min sya'ni. Sesungguhnya kamu ini akan ada kedudukan. Kamu akan ada suatu di sisi kamu. Dan kata beliau, faqala inna Allah ta'ala qad alqa ala qalbika nura. Allah telah mencampakkan dalam hatimu itu cahaya, wahai anakku. Fala tutfi'hu bil ma'siyah. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Dan ini perkataan pertama Imam Malik ketika bertemu dengan al-Imam Syafi'i. Dan kemudian terus Imam Syafi'i, Imam Malik meletakkan hari untuk Imam Syafi'i datang belajar. Dan kemudian dia kata, nanti saya akan suruh untuk seorang mendengarkan kamu muwatta. Imam Syafi'i kata, wahai tuan guru, wahai imam, saya telah menghafalnya. InsyaAllah, hafallah. Maka disuruh Imam Syafi'i setiap hari datang bertemu dengan Imam Malik, membaca muwatta al-Imam Malik dengan hafalan beliau. Dan juga ada riwayat mengatakan bahawa beliau membaca sambil melihat buku, jadi kertas yang ataupun lembaran-lembaran yang ditulis muwatta, kemudian dibuka sehingga tidak didengar. Kata Imam Syafi'i, haibatan, haibahnya Imam Malik, segan saya nak buka kertas ni bagi dengar bunyi. Ini adab, tuan-tuan. Cuba tengok, anak muda zaman tersebut umur 15 tahun sudah diajar adab sampai macam tu sekali. Sekarang 15 tahun kalau di sekolah, macam mana adab dia dengan guru dia? Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Kenapa Imam Syafi'i sangat beradab di depan gurunya ketika umur yang muda begitu? Karena didikan. Imam Syafi'i pernah balik, disebut dalam riwayat, balik ke rumah beliau setelah belajar, ketuk pintu rumah dengan kuat. Seronok lama tak jumpa dengan ibunya. Bila ibunya buka pintu, tengok-tengok Muhammad ada di depan pintu. Terus dikata oleh ibunya, wahai Muhammad, saya hantar kamu belajar, kamu tak tahu adab, ketuk pintu macam tu kah kuat? Maka terus kata guru, ayah ibu dia, pergi belajar semula adab, baru balik ke rumah. Dia tu dulu tentang ini. Sekarang Allahu Akbar, di sekolah tak diajar lagi adab. Karena tu pergi ke sekolah, kadang-kadang ibu ayah hantar anak ke sekolah dengan harapan anak tadi jadi cerdik. Dia nak anak dia pandai, jadi orang keberuang ikut suka. Yang penting pandai. Anak saya mesti pandai. Keluar tak pandai, cikgu salah. Dia bukan nak anak dia jadi orang. Tuan-tuan, ada orang pandai, dia tak pandai. Yang penting keluar jadi manusia. Itu yang paling utama. Ni dah. Hak tak pandai pun kita nak suruh jadi pandai. Paksa dia sampai teruk, tak mampu. Kawan duduk kelas belakang sekali, tu pun nak suruh pandai macam budak-budak duduk kelas A. Teruklah dia. Tidak, tuan-tuan. Sistem dulu tak begitu. Guru kami yang mulia Syekh Yusri Hafizahullah cerita, kami orang-orang dulu, datuk-datuk kami dulu, kalaulah kami di antara anak-anak, anak-anak tak sama semua. Ada yang cerdik, ada yang tak cerdik. Yang tak cerdik, yang tak minat dengan belajar, dikata oleh ayah dan ibunya, kamu minat apa? Maka anak tadi kata, saya minat bertani. Baik, jadi petani yang berjaya. Begitu dulu. Anak-anak yang duduk kelas belakang sekali, tuan-tuan, ada yang pandai melukis. Kita tak tengok bakat dia. Kita duk suruh dia kalut jadi saintis. Hak tu. Dah kali saintis tak jadi, menatang apa pun tak jadi. Dah kena suruh jadi doktor. Kelas belakang sekali. Dan dia pun tahu kemampuan dia bagaimana. Kita nak jadi doktor juga. Macam mana pun. Paksa dia sampai dia kena jadi doktor. Lah kali jadi doktor sungguh. Bawah tu. Duduklah rumah kosong. Jadi doktor. Bersakit sama-sama kawan-kawan dia. Dan kadang-kadang cucuk dia sendiri. Kenapa jadi gitu? Karena tekanan. Karena tak mengikuti jalan salaf yang terdahulu. Orang-orang terdahulu bagaimana mereka membimbing anak-anak mereka. Entah. Raih kebolehan masing-masing. Kita cuba tengok. Dididik adab. Dididik akhlak kepada anak tersebut. Sekarang tak didik itu. Di sekolah lah ni tak boleh.
Sentuh anak sikit tak boleh. Ayah pula datang ke masjid. Datang ke masjid pula dah. Ayah pula datang ke sekolah. Marah cikgu pula. Memang betul dalam sirah. Memang betul dalam fiqh. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, ibu ayah tidak boleh, guru tidak boleh menyentuh dan memukul murid, melainkan dengan izin daripada ibu dan ayah. Melainkan izin daripada wali. Sebagian ulama kata wali dimaksudkan sini adalah ab, ayah dan juga yang ke atas. Sebagian kata ibu termasuk sekali. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ini disebut dalam risalah Al-Imam Imbabi, dalam risalah berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Risalah kecil tapi sangat bermanfaat. Dan Al-Imam Imbabi mengatakan juga, dinakal daripada Al-Imam Ibn Hajar, tidak lazim kata beliau. Ibn Hajar siapa ni? Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, faqih Syafi'i. Dia kata tidak lazim. Tak lazim kalau kata anak tu dihantar ke sekolah, maksud dia boleh untuk guru buat apa saja. Tak lazim. Sebab tu kena minta izin. Dan sekarang keluar undang-undang, tidak boleh lagi guru merotan anak-anak. Okey, khair. Tak ada masalah. Kita setuju dengan undang-undang tersebut. Tapi dengan syarat tambah satu lagi sikit. Bagilah peluang sama ke guru. Kadang-kadang anak ni ada juga yang dapat-dapat tahu waktu dia melampau. Maka bagi tahu pula, ada satu lagi undang-undang bagi tahu pula kata, boleh kalau nak pukul tapi dengan izin mak ayah. Maksudnya waktu masuk sekolah tu ada borang khas, borang tibai. Faham? Bagi tahu kat mak ni ada borang tibai. Makcik benar tak kami nak tibai? Kalau kata dia buat salah, tapi tibai bukanlah tibai di muka dia. Tibai pula bukan tempat yang sensitif. Tumbuk muka, tampar muka, katok tempat-tempat yang tak sepatutnya, sehingga menyebabkan boleh kematian ataupun kehilangan fungsi pada tubuh. Itu diharamkan dalam syarak. Haram. Nah. Lepas tu kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada surat tu boleh sign. Lagi senang lagi makcik hantar sendiri. Rotan jenis mana yang makcik nak suruh saya tibai? Main sekolah hantar sekali dengan rotan-rotan sekali. Penuh dalam bilik guru, rotan. Nah. Dulu zaman dulu begitu tuan-tuan. Malah tak ada zaman lah ayah, kalau cikgu dia jentik telinga je, dia main jentik cikgu pula. Karena tu anak tidak beradab. Sangat kita sedih tuan-tuan dengan situasi yang berlaku sekarang. Sebab tu dalam kitab sepatutnya ditambah satu lagi sekarang ni. Adab ibu ayah dengan ilmu. Dulu adab murid dengan guru, adab guru dengan murid, adab murid di sekolah, adab murid di asrama, disebut oleh Imam Badruddin Ibn Jama'ah dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Adab at-talib fi suknatullah, di apa ni, di madrasah, di asrama. Sekarang kena tambah satu lagi, adab al-walidain bil ilm wa bil muallim, adab para ibu dan ayah dengan guru dan juga ilmu. Tu patut kena tambah satu bab ni. Bagi reti. Awal masuk kena cerita dulu begitu kepada mak ayah. Tak jadi melampau. Anak-anak dia akan jadi seronok kalau kita ni mempertahankan dia. Sebab tu Imam Ramli dia sebut dalam kitab dia Riyadatul Sibyan, Naburiyatul Ikhwan wa Riyadatul Sibyan. Imam Ramli mengatakan bahawa anak-anak kecil kalau dipukul oleh muallimnya, gurunya, kalau dia balik ataupun dipukul oleh bapa kepada kawan-kawannya, dia berkelahi dengan kawannya, pak kawan tu main-main jentik telinga dia. Kelahi lagi. Buat anak aku. Pihak kena sedah. Nah. Kata Imam Ramli, orang dulu, ni disebut oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau dia balik ke rumah repot kepada kita, sadi untuk guru, ustaz tibai saya. Marah dia. Habak kata, jangan duk habak kat aku. Jadi laki sikit. Semua benda nak repot. Ha, ni orang dulu tuan-tuan ni. Kalau balik repot kat ayah, repot kat mak, mak kena tibai tadi. Padam muka. Waktu dulu buruh. Takkan cikgu saja nak tibai kalau hang ni tak mangkuk ayun. Cikgu tibai mesti ada sebab. Kalau balik bagi tahu saya kamu kena tibai. Sebelum kamu cerita, kamu kena tibai dulu kali yang kedua. Ni dulu mak saya buat macam tu tuan-tuan. Mak saya bagi tahu lah. Kalau pergi ke sekolah, balik kamu cerita kamu kena tibai, saya takkan dengar dulu apa sebab kamu kena tibai. Saya akan tibai dulu kali kedua. Lepas tu baru saya tanya, kenapa kena tibai tadi? Macam mana kita nak cerita? Tahu kata nak kena tibai kali kedua tadi, dia kena tibai lah. Tak cerita lagi dah. Maka ni kata Imam Ramli akan melahirkan anak yang berani. Adat syuja'an, adat orang yang berani, dia tak akan cerita semua benda. Tanggung sabar. Kamu ni anak lelaki. Ini tidak.
balik repot sikit dia pula jadi anak darah. Hak yang pak tu pun sama naik pipi tendang cikgu tu. Ini tidak mengikuti salaf yang terdahulu tuan-tuan. Al-khair thumma al-khair fi ittiba'i man salaf. Terbaik adalah mengikuti orang yang terdahulu. Salaf kita yang terdahulu yang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit minta maaf. Cerita pasal Imam Syafi'i ni, masya-Allah tabarakallah. Tu keluar tajuk tu tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dididik begitu dengan adab yang sangat tinggi. Selok buku pun dengan sangat beradab depan Imam Malik sampai tak bunyi suara kita. Dan Imam Malik sangat suka dengan Imam Syafi'i baca. Tajuk dia dengan bacaan Imam Syafi'i yang sangat fasih. Dikatakan Imam Syafi'i ini orang yang tinggi, putih, kemerah-merahan. Dan kemudian dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, lidah Imam Syafi'i ini panjang. Sampai gitu sekali dia cerita. Kalau Imam Syafi'i jelek, boleh kena ke hidung. Hujung lidah dia. Tuan-tuan cuba jelek tengok belaga hidung lah. Imam Syafi'i kalau dia jelek, lidah dia sampai ke hidung ni. Panjang lidah. Kata Al-Imam Razi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ini adalah bukti bahawa beliau sangat fasih dalam ucapan. Kan tu lidah dia panjang dan dia fasih. Syarat kepada fasih. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bila mana baca dengan Imam Malik, Imam Malik kata Zid, tambah lagi. Sedap kamu baca. Maka ditambah lagi oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sempat mengkhatamkan Muwatta' dalam tempoh yang sangat singkat. Kerana Imam Malik menghabiskan masa yang panjang dengan beliau setiap hari. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ni orang yang dicemburui oleh bukan hanya orang-orang pada zaman tersebut yang biasa, ulama' juga cemburu dengan dia. Nah, dan diceritakan dalam sejarah bahawa Al-Imam Syafi'i ketika hampir wafat, antara sebab wafatnya Al-Imam Syafi'i adalah dipukul oleh orang-orang yang membenci Al-Imam Syafi'i. Ini adabnya para salihin. Ini adabnya orang-orang yang telah mencapai kepada peringkat kutubiyah, kutub yang agung. Beliau menanggung masalah umat ini sangat banyak. Imam Syafi'i wafat umur yang sangat muda, 54 tahun. Tapi umurnya, ilmunya seakan-akan beliau itu berumur 1000 tahun. Tuan-tuan, sekarang mana ada kita tak sebut mazhab Al-Imam Syafi'i ini? Mana orang tak sebut? Kalaulah tidak kerana Imam Syafi'i, tidak akan tahu kita tentang agama. Maka beliau pahala yang sangat besar, yang sangat agung. Moga Allah Ta'ala merahmati beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi saya nak cerita sikit. Imam Syafi'i dipukul dengan teruk oleh dua orang lelaki maghribi, anak muda maghribi. Ini karamah Imam Syafi'i. Dua orang lelaki itu sampai lah orang tak tahu siapa dia dan tidak dikenali dan tidak mau dikenal oleh orang. Ini karamah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sampai lah dikenal. Dua orang yang pukul tu ilmunya pun tidak tersebar, nama dia pun orang tak mau kenal. Tuan-tuan carilah riwayat, takkan jumpa. Disebut hanya dua orang lelaki maghrib daripada maghribi. Itu ya. Dan kemudian katanya Al-Imam Ashhab, seorang kibar ulama Malikiyah di Mesir, juga murid kepada Sayyidatina Nafisah, Nafisatul Irim. Ini mendoakan kepada Al-Imam Syafi'i, ya Allah matikan Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak mati, maka akan matilah mazhab Imam Malik di sini. Sampai macam tu sekali. Ceritakan oleh Al-Imam Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu, karamah Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sebut bahawa aku terkena doanya Ashhab. Ashhab ni bukan orang biasa, alim kabir wali. Tapi tak terlepas daripada cemburunya dengan Al-Imam Syafi'i. Maka wafat Imam Syafi'i 18 hari lepas Imam Syafi'i wafat, Al-Imam Ashhab pula wafat. Kata Imam Bajuri, hadha karamatun, nah hadihi karamatun lil imami Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ni karamah kepada Imam Syafi'i pula. Orang hak doa dia mati, lepas tu mati terus. Mati juga dia. Cukup sekat tu cerita dia. Sebab saya mati tu cukup sekat tu. Jangan lebih-lebih. Jangan duk kutuk pula Imam Ashhab. Saya cerita tadi hanya cerita tadi. Bukan cerita untuk kita mengutuk para a'immah. Ha? Mereka juga manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedihnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Syafi'i wali Allah Taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada para murid beliau. Dia kata kepada murid beliau, antaranya Al-Imam Abu Ya'qub
Al-Buwaiti radhiyallahu taala anhu. Ketika satu hari dalam majlis Imam Syafi'i berlaku perdebatan di antara Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Al-Hakam bin Abdul Hakam. Muhammad bin Abdul Hakam berdebat dengan Al-Imam Al-Buwaiti di dalam majlisnya Imam Syafi'i. Dan tinggi suara Al-Imam Muhammad bin Abdul Hakam, dan Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada orang yang boleh menggantikan aku, yang boleh berada di tempatku sekarang melainkan Abu Ya'qub, yakni Al-Buwaiti. Imam Buwaiti adalah ulama yang mewarisi keilmuan Al-Imam Syafi'i. Maksudnya, dibandingkan Al-Imam Buwaiti dengan Al-Imam Muhammad bin Abdul Hakam, Al-Imam Buwaiti lebih agung. Maksudnya segi ilmu dengan penyaksian daripada gurunya sendiri Imam Syafi'i. Dan Muhammad bin Abdul Hakam berasa hati dengan Al-Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, satu hari Imam Syafi'i pernah kata bahawa, kamu wahai Abu Ya'qub, nanti akan berakhir hidup kamu di dalam besi, iaitu penjara. Ini Imam Syafi'i sebelum wafat ni. Dan kamu pula wahai Muhammad bin Abdul Hakam, kamu nanti akan kembali kepada mazhabnya bapak kamu, iaitu mazhab Malik. Dan dikatakan kepada Al-Imam Al-Muzani bahawa kamu nanti akan menyebarkan ilmu. Dan dikatakan kepada Al-Imam Rabi' bahawa kamu nanti akan menyebarkan kitab-kitab. Kamulah nanti akan menulis kitab-kitab. Tuan-tuan, sungguh, ketika mana Al-Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i wafat, Al-Imam Buwaiti pada zaman Al-Quran dikatakan sebagai makhluk, beliau terfitnah dengan ujian tersebut. Bukan terfitnah, beliau ditangkap kerana ujian tersebut, kerana beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk seperti jumhurnya para ulama pada waktu tersebut, berbeza dengan Mu'tazilah. Dan dia ditangkap dan wafat dalam penjara seperti Imam Syafi'i sebut. Ini wali, tuan-tuan, kasyaf. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Hakam kembali kepada mazhab bapaknya, iaitu mazhab Malik. Dan Al-Imam Al-Muzani menyebarkan ilmunya Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ar-Rabi' yang menulis kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Tawadu'nya Imam Syafi'i, tuan-tuan, kitab risalah Al-Imam Syafi'i itu tidak ditulis. Maksudnya bukan kitab risalah, kitab Al-Um. Itu tidak ditulis nama beliau. Dikatakan itu kitabnya Imam Rabi'. Tawadu'nya Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, lawadittu law ya'lamun nas hadzal ilm alla yunsaba ilayya syai' minhu. Kata, aku berharap kalaulah ilmu yang diketahui oleh manusia ini asalnya daripadaku, aku berharap moga-moga orang tidak menisbahkan kepadaku ilmu tersebut. Maksudnya jangan disebut nama aku. Kata Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, seperti yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Syahrani, kata beliau, berkat ini, doa Imam Syafi'i ini mustajab oleh Allah Ta'ala. Karena tu, tuan-tuan, kalau kita belajar mazhab Syafi'i, yang lebih banyak kita dengar, qala al-imamu Nawawi, qala al-imamu Zarkashi, qala al-imamu Ar-Rafi'i, dan sekarang qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, qala Ibnu Hajar, qala Ramli, qala kada, qala kada. Tidak disebut nama qala Syafi'i. Ini adalah kerana apa ni? Kerana doa Imam Syafi'i sendiri. Jangan disebut nama aku, jangan disandar kepada aku. Allah. Mai pok kita ni sebahagian ni kata, kenapa tak ambil terus kalam Imam Syafi'i? Baca kitab tak habis, tuan-tuan ni. Baca kitab tak habis. Dia ingat yang kita pakai ni kalam siapa? Kalau bukan usulnya daripada Imam Syafi'i. Tuan-tuan. Imam Syafi'i ni cerdik, tuan-tuan. Satu hari Imam Malik radhiyallahu taala anhu datang seorang kepada beliau. Datang seorang dalam majlis Imam Malik, kata beliau, ya Imam, bi'tu rajulan qumriya. Qumri ini sejenis burung, burung tekukok, lebih kurang gitulah. Qumri ini jenis burung tekukok tu. Dia kata, saya telah jual burung tekukok pada seorang lelaki. Faja'ani ba'da iddati ayyam wa qala li qumriyuka la yatakallam. Nampak? Dia main, lelaki ni main jumpa dengan Imam Malik. Dia kata, wahai Imam, lelaki tu beberapa hari lepas tu dia main, lepas dia beli burung tu dekat saya, dia main-main jumpa saya. Dia kata, burung kamu tak bercakap, tak bunyi lah, maksud dia lai takalam tu, tak berbunyi mulut dia. Ha? Maka kata lelaki ni, qala faqultu lahu imraati taliq in kana yaskut anil kalam. Nampak tak? Kata lelaki hak jual ni, dia kata, bini saya tertalak kalau kata dia tak bunyi. Kalau burung tu tak bunyi, saya talak bini saya. Dia hak jual ni punya yakin kata burung dia bunyi. Maka dia tanya kepada Imam Malik, wahai Imam, adakah jatuh talak pada bini saya kalau burung tu tak bunyi?
Maka Imam Malik kata, bukankah burung itu ada juga kadang-kadang dia makan? Bukankah kadang-kadang dia minum? Bukankah kadang-kadang dia tidur? Maksudnya dia tak bercakap selalu. Maksudnya ada waktu yang dia tidak bercakap. Maksudnya kamu kata tadi, kalau dia tak bercakap, maka dia akan jatuh talak. Bini saya akan jatuh talak. Burung tu ada waktu dia tak cakap. Mana dia jatuh talak? Maka laki ni pun balik sebab jatuh talak dah. Tuan-tuan faham tak siapa jatuh talak ni? Bukan hak beli tu. Hak jual tu. Dia tak puas hati kawan hak beli tu kata tak bunyi. Dia kata kalau tak bunyi saya talak bini saya. Tengok-tengok. Imam Malik kata kalau bukan selalu dia bunyi. Kadang-kadang dia diam. Kadang-kadang dia makan. Kadang-kadang dia tidur. Maka kata laki tadi bila dia berjalan sedih, jumpa Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kata kepada laki tadi, apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, talak. Bini saya jatuh talak. Dia pun cerita masalah dia. Imam Syafi'i kata, tak. Sebenarnya, tak jatuh talak. Sebenarnya tak jatuh talak. Betul umur Imam Syafi'i waktu ni berapa? 15 tahun. Imam Syafi'i kata tak jatuh. Pergi balik, jumpa Imam Malik balik. Maka dia pergi jumpa Imam Malik, dia kata, wahai Imam, ada seorang lelaki, pemuda, yang bercanggah dengan kamu punya pandangan. Dia kata tak itu talak. Imam Malik kata, siapa lelaki itu? Ini lelaki dia. Ini Imam Syafi'i. Terus Imam Malik kata, wahai anakku, apa pandangan yang kamu keluarkan tadi? Boleh kamu cerita balik kepada saya, kenapa tak itu talak? Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wahai tuan guru, bukankah kamu telah meriwayatkan hadis kepada kami? An fulan, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah annahu ja'athu Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais telah datang kepada Sayyidina Rasul mengadu kepada Nabi bahawa dia dipinang oleh dua orang, yaitu yang pertama dipinang oleh Aba Jahmin ibnu Huzaifah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kedua-dua mereka telah meminang saya. Saya nak yang mana satu ya Rasulullah? Tolong Rasulullah pilihkan untuk saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jahmin farajulun la yarfa'u asah 'anil nisa." Abu Jaham ini orang yang tidak pernah tak letak pedang apa ni tongkat dia kepada perempuan. Maksud dia selalu tibai perempuan. Nabi kenal Abu Jaham. Abu Jaham dia suka tibai orang perempuan. Maksudnya kamu tak selamat, bahaya nanti kamu kena tibai dengan dia nanti. La yarfa' ataupun dalam riwayat la yadh' asah 'anil nisa. So dia tak pernah letak apa ni tongkat dia. Kemudian yang kedua, Abu Sufyan, farajulun sa'luki, kata orang tak ada apa, fakir. Jadi tak ada apa. Maka ambillah, kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahwinlah kamu dengan siapa? Dengan Usamah. Kahwin dengan Usamah. Itu lebih baik. Nabi tak cadang orang lain terus. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, daripada mana ni? Macam mana hadis ni boleh keluar pandangan dengan burung tak cakap, burung yang tak cakap tu? Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai guruku, Nabi kata anna Aba Jahmin la yarfa' asahu. Sayyid Abu Jaham ini dia tidak pernah letak dia punya tongkat daripada dirinya daripada memukul perempuan. Baik, wahai Imam, bukankah Aba Jaham juga tidur? Maksudnya kadang-kadang dia letak juga. Nabi kata dia tak pernah letak. Bukankah Abu Jaham juga letak waktu dia tidur, waktu dia makan, waktu dia mandi dan sebagainya? Kan dia akan letakkan dia punya tongkat. Macam mana Nabi kata la yarfa'? Maksud di sini kata Rasulullah, la yarfa' tersebut ataupun la yadha' tadi dengan maksud fi kathiri ahwalihi. Kebanyakan halnya dia tidak letak. Tapi kadang-kadang dia letak. Begitu juga burung tersebut. Bila disebut la yatakallam, maksudnya kalau burung tu bercakap, kadang-kadang ada juga dia tak bercakap. Jadi hadis tu kenalah dengan burung tu. Maksudnya kalau burung tu diam, masih tidak menafikan bahawa dia bercakap. Masih tidak menafikan bahawa burung tu berbunyi. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Nampak tuan-tuan semua? Maka kata Imam Malik, masya Allah, ilmu kamu. Benarlah Imam Syafi'i, kata dia, benarlah Muhammad. Akhta'a Malik. Malik telah tersilap dalam pandangannya. Masya Allah. Ini akhlak yang tabarakallah. Akhlak guru yang sangat agung dengan muridnya. Maupun ramai orang zaman lah tuan-tuan yang boleh mengaku dia silap kalau kata dia keluarkan pandangan. Tayah. Imam Malik mengaku sedemikian dan kemudian Al-Imam Syafi'i tepat dalam pandangannya pada waktu tersebut. Hebat Imam Syafi'i, masya Allah. Tabarakallah. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak cerita tentang Imam Syafi'i ni.
dengan cerita-cerita beliau, pandangan-pandangan beliau yang beliau keluarkan. Last cerita saya habis dah. Cerita banyak-banyak pun lagi, tuan-tuan tak panggil dah saya mai. Sebab tuan-tuan kata, ustaz ni kalau dah bagi ke dia, sampai pukul 9. Last, habis betul. Itu hari Imam Syafi'i masuk ke dalam masjid. Ketika duduk dalam masjid, datang seorang lelaki, dan kemudian dia kalut masuk. Imam Syafi'i waktu itu dengan muridnya. Maka Imam Syafi'i kata, cuba kamu tengok. Ini lelaki ni, ya, sedang mencari dia punya hamba dia. Kalut. Tak, minta maaf. Lelaki ni masuk. Cari-cari-cari, tengok-tengok. Kalut tengok orang. Orang duduk tidur dalam masjid. Imam Syafi'i ada waktu itu. Lelaki ni duduk tengok. Kemudian terus lelaki ni nak keluar. Imam Syafi'i panggil. Kamu cari hamba kamu. Hamba kamu kulitnya scan-scan. Dia ada tanda di sebelah pipi kanan dia. Betul? Dia kata, ya betul. Masya Allah. Hamba kamu ada dalam penjara lah ni. Pergi cari kat penjara. Terkejut lelaki ni bila pergi. Dia tengok sungguh. Sahabat, anak murid Imam Syafi'i yang ada sebelah Imam Syafi'i. Terkejut. Dia kata, wahai tuan guru. Macam mana kamu tahu? Kata dia cari hamba dia. Kamu tahu pula dia tengok ada tanda di pipi dia. Dan kamu tahu pula dia duduk di penjara. Tepat pula yang kamu cerita. Nah. Tuan-tuan, ada ulama kata ini adalah dengan tajribah Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i. Tapi hakikatnya sebenarnya ini bercampur antara tajribah dengan kasyaf. Dua-dua sekali. Kasyaf sekali sebenarnya, kerana Imam Syafi'i wali. Kata Imam Syafi'i, saya melihat dia masuk ke dalam keadaan kalut. Dan kemudian dia pergi lihat orang yang tidur. Maka saya tahu bahawa dia sedang mencari seseorang. Nampak tak? Dan yang tidur tu pula kebanyakannya adalah hamba. Saya tahu dia cari hamba dia. Kemudian dia banyak tengok sebelah kanan. Saya tahu dia mencari sesuatu di sebelah kanan. Iaitu tanda di sebelah kanan pipi hamba dia. Kemudian bila tengok tak ada, saya tahu hamba kalau lari daripada tuan dia tak lama, dia tak ada duit, dia akan curi. Bila curi, kena tangkap, masuk penjara. Faham? Lelaki tadi kata, masya Allah, bijaknya Imam Syafi'i dalam mengeluarkan pandangan tersebut. Dan tepat sekali. Allahu Akbar. Dan kita sangat berbangga kerana kita dinisbah kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan tuan-tuan jangan tinggalkan mazhab ini. Dan jangan tinggalkan anak cucu kita untuk mendalami mazhab ini. Kerana ini mazhab yang barakah. Ini mazhab yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mazhab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini jalan untuk kita mengenang Nabi kita Muhammad. Untuk jalan kita mengenang cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki dan peluang kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf pasal cakap laju. Kerana mengejar masa. Dan itu pun saya telah ambil masa tuan-tuan yang sangat panjang. Saya mohon ampun, mohon maaf sungguh-sungguh. InsyaAllah ada rezeki dan peluang kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.